ini sesuatu yang sangat kritikal menimpa seluruh dunia, selain daripada ancaman kesihatan, adalah ancaman kehilangan sumber pendapatan. Jadi pada malam ini kami akan menitik beratkan dan menekankan bagaimana CEO Cafe ini mampu memberi Anda pendapatan yang terjamin untuk menangani apapun masalah yang kita tidak tahu apa penyelesaiannya. Pada malam ini, mungkinkah inilah jawaban yang Anda tercari-cari? Oke, mari kita lihat bagaimana hanya dengan perlu bertukar sahaja minuman harian Anda daripada kopi biasa, minuman-minuman yang Anda amalkan seharian, ya, tela, kopi biasa, dan sebagainya. Kita hanya perlu tukar kepada CEO Cafe, tukar semua jenama produk harian Anda sama ada kepada CEO Cafe ataupun produk-produk Shuang Hor lain, maka Anda mampu menukar kos perbelanjaan Anda menjadi sumber pendapatan. Ini bukan sesuatu yang susah. Ini sesuatu yang sangat senang. Tetapi kami berkongsi di sini bukan hanya untuk memastikan Anda faham bahwa yang sangat mudah, tetapi sebagai bukti bahwa ramai orang mampu mencapainya. Kita lihat, kenapa kita perlu bertukar? Kita kena tanya soalan ini. Kenapa kita perlu bertukar? Mari kita lihat, ya. Bermula dengan minuman. Kita bermula dengan CEO Cafe, kan? Jadi kita lihat, apakah kelebihannya hanya dengan menukar minuman biasa kita? Apa yang berlaku? Kita lihat minuman-minuman di luar sana, secawan, kalau kita pergi kedai kopi, kedai mama, kedai restoran, semua antara RM2, RM2.50 atau RM3 secawan, ya. Tetapi dengan CEO Cafe, sepaket hanya bernilai RM1.75. Ya, jadi berarti daripada nilai harga ini pun kita sudah lihat sesuatu penjimatan, ya. Jadi satu paket ini, kalau Anda ingin berjimat, kemanapun Anda pergi, bawalah, hanya perlu minta air panas. Oke? Jadi ini sangat penting, ya, sebab dalam keadaan ekonomi sekarang, penjimatan adalah faktor yang sangat kita harus utamakan. Seterusnya, isi kandungan. Tahukah Anda apa isi kandungan minuman yang Anda minum di luar sana? Kebanyakannya memanglah sedap. Sedap di mulut, badan binasa. Sebab itu, ramai yang mengamalkan minuman-minuman di luar sana menghadapi masalah. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Sebabnya apa? Sebab isi kandungan produk minuman di luar sana kebanyakannya adalah tidak sehat. Kebanyakannya menggunakan perisa tiruan, tinggi gula, dan juga krimanya mengandungi trans fat. Manakala CEO Cafe, kita tahu bahwa isi kandungannya menitik beratkan tentang kesehatan. Sebab itu kita menggunakan biji kopi asli daripada Arabica, lemak kelapa daripada teknologi Netherlands, dan kita mempunyai apa? Khasiat lingzi yang membantu menurunkan kolesterol turun, darah tinggi turun, kencing manis turun. Jadi apakah maksud ini? Oke, pengambilan minuman biasa di luar sana memudaratkan kesehatan, manakala CEO Cafe pengambilannya akan memperbaiki dan menambah baik kesehatan kita. Bukankah ini satu pilihan yang mudah dan bijak? Sebab itu kita harus bertukar. Kesimpulannya, mengamalkan minuman di luar hanyalah merupakan perbelanjaan yang tinggi dan berterusan. Dan ini kita harus elakkan, kita harus hapuskan, terutama dalam keadaan ekonomi bagi ramai mereka yang terkesan, ya, kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dan jika diamalkan semakin tidak sehat, dan manakala CEO Cafe pula, kita mampu berjimat, kita menjadi semakin sehat. Dan apakah maksudnya ini? Minuman di luar sana hanyalah perbelanjaan berterusan. Manakala CEO Cafe mampu menjadi sumber pendapatan. Jadilah seorang pengguna yang bijak untuk melihat perbezaan ini. Sebab itu bertukar ini bukanlah sesuatu yang Anda perlu usahakan, bekerja untuk mencapainya. Tidak, itu hanyalah satu keputusan yang Anda kena buat. Sebab Anda mahu berjimat, Anda mahu sehat, dan Anda mahu menambah
sumber pendapatan Anda. Mari kita lihat pula apakah kesimpulannya bila kita bertukar. Penjimatan menambah baik kesihatan, peluang menukar kos perbelanjaan menjadi sumber pendapatan. Tiada kos tambahan sebab kalau kita tidak minum CEO Cafe, kita pasti akan masih minum minuman lain. So, dengan bertukar kepada CEO Cafe, dianya bukanlah ada kos-kos tambahan, ya, hanya perlu bertukar. Mudah, ringkas dan terbukti mampu menambah pendapatan ramai orang, semua orang. Jika Anda mahu bertukar, inilah yang Anda akan dapat, ya. Mari kita lihat pula potensinya sebagai perniagaan. Sebenarnya ini yang menjadi viral pada hari ini, kan? Bagaimana CEO Cafe ini mampu memberikan kita pendapatan. Bermakna CEO Cafe ini kita boleh jadikannya sebagai perniagaan. Sebab itu, bagi mereka yang terkesan kehilangan sumber pendapatan, kehilangan pekerjaan, apalagi bisnis kita mau buat di luar sana, inilah yang terbaik. Lihat potensi perniagaan dengan CEO Cafe ini. Kenapa memilih perniagaan yang berasaskan kopi? We go back to the basic. Kenapa kita mau pilih perniagaan yang berasaskan kopi? Karena produk kopi adalah minuman harian. Dan produk kopi, okay, CEO Cafe ini adalah kegemaran ramai. Jadi bisnis kita menjadi sesuatu yang mudah sebab ianya adalah minuman harian dan kegemaran ramai. Permintaan dan belian ulangan produk yang tinggi. Jika Anda seorang yang berpikir bagaimana untuk menambah pendapatan, melihat ini sebagai peluang perniagaan, aspek kedua ini sangat penting, ya. Sebab bermaksud permintaan dan belian ulangan inilah yang bermaksud mampu memberi kita pendapatan pasif. Daripada orang yang sama menjadi pelanggan kita, ahli kita akan terus menggunakan produk ini berkali-kali selagi bekalan masih ada. Pelan bisnes yang mampu milik bermula dengan hanya RM61 dengan CEO Cafe. Alright? Tidak membebankan dan tiada tekanan. Okay, bisnes ini, ramai orang yang bercakap, saya tak mau buat bisnes ini, tidak apa. Anda jadi ahli bermula dengan minum sendiri dahulu. Sebab ianya tidak memaksa dan tidak ada tekanan. Kadangkala secara tidak sedar, ya, kita telah menjalankan bisnes ini sebab kita memperkongsikan apa yang berlaku bila mengamalkan CEO Cafe. Sebab itu sebelum bermula harus amalkan produk ini. Sebab produk ini akan berbicara sendiri kepada tubuh badan kita. Berpotensi menjana pendapatan pasif, misi produk yang luhur. Saya sebenarnya, kami sendiri, ya, jadi Hermes dan saya, sebenarnya kami sangat-sangat teruja dengan Shuang Hor sebab kami lihatnya mempunyai misi produk yang sangat luhur, yaitu membantu ramai orang untuk berjimat, membantu ramai orang untuk lebih sehat dan membantu ramai orang untuk menjana pendapatan semudah bertukar jenama minuman Anda sahaja. Alangkah murni, ya, murninya misi kita dalam Shuang Hor ini. Jadi itu yang membuatkan kami sangat teruja. Konsep bisnes ini pula sangat mudah, seperti yang saya sebut tadi, tukar perbelanjaan Anda menjadi pendapatan bermula dengan amalan daripada minum-minuman biasa kepada CEO Cafe. Mudah, kan? Pasti boleh. Okey, kita lihat kini apakah kelebihan Cafe Plan 1-1-1 berbanding berbagai bisnes MLM di luar sana. Kita tahu, ya, bahawa di Malaysia adalah negara di antaranya yang paling banyak syarikat-syarikat MLM, ya, dengan berbagai-bagai jenis. Ada yang ada produk, ada yang tiada produk, ya, berbagai jenis plan pemasaran. Okey, tetapi apakah kelebihan Cafe Plan 111? Bagi kami, kami sangat suka ianya sebab ianya sangat transparan. Sangat, ya, transparan. Transparansi ini bermaksud bagi kami tiada yuran dan juga package tersembunyi. Kadangkala kita lihat bisnes-bisnes di luar sana, pendaftaran ahli percuma. Tetapi,
Bila sudah mahu menjalankan bisnes, mahu menjana pendapatan, apa perlu buat? Kena upgrade pula. Itulah maksud saya, ada agenda yang tersembunyi. Tetapi dalam Shuanghe, dalam cafe plan satu-satu, tidak ada. Sangat transparent. Tiada paksaan untuk maintain bulanan. Jika Anda seorang yang biasa menjalankan bisnis MLM, Anda tahu bahwa ini bisnis bersama Shuanghe adalah yang terbaik dan termudah sebab tidak memberi tekanan kepada ahli-ahlinya untuk membuat maintain bulanan. So, ini sangat-sangat baik ya. Seterusnya, tiada tekanan untuk berjual. Kalau Anda suka berjual, berjuallah. Tapi kalau Anda tidak mahu berjual, Anda masih mampu berjaya sebab kita memperkenalkan Cafe Plan 111. Sebenarnya, tanpa perlu berjual, kita semua masih mampu untuk berjaya. Seterusnya, fokus kepada pengamalan produk. Bisnis ini sangat simple ya. Kita tidak mahu Anda berjual pun tidak apa. Kamu malas berjual pun tidak apa. Hanya fokus kepada pengamalan, yaitu bermula dengan minum kopi, bermula dengan produk-produk kegunaan harian, produk-produk pribadi Anda, dan seterusnya. Hanya fokus pengamalan produk, perkembangan rangkaian. Of course, kita perlu rangkaian. Seperti pada video-video saya sebelum ini, kita memerlukan rangkaian sebab kita berkata tentang bisnis MLM ini adalah kuasa gandaan. Ya, jadi kita sangat perlukan rangkaian. Perniagaan jangka masa panjang. Kami sangat teruja bila kami bermula dengan Shuanghe, kami melihat leader-leader yang telah berada dalam Shuanghe lebih 30 tahun ya, dan kami telah bertemu dengan beliau. Jadi kami sangat teruja. Wah, kalau leader ni boleh bertahan 30 tahun, apa maknanya bagi Anda? Syarikat ini, plan bisnes ini adalah untuk jangka masa panjang. Alright? Mudah dilaksanakan dan diduplikasikan. Ini yang paling penting. Seterusnya, kunci kejayaan Cafe Plan 111. Apa dia? Kuncinya adalah pada duplikasi yang betul dan menjadi contoh yang terbaik. Seperti yang telah saya perkongsikan pada video-video saya yang terlebih awal, adalah kedua-dua ini sangat penting sebab ini melambangkan integriti dan credibility Anda. Jadi apa yang Anda buat, itulah yang akan diduplikasikan oleh rangkaian Anda. Tindakan berterusan, perkongsian dan penajaan, membimbing, melatih, berkongsi ilmu, dan seterusnya. Susulan, susulan, susulan. Mudah. Bisnis ini adalah yang paling mudah ya. Bagaimana melaksanakan Cafe Plan? Satu, satu, satu. Mari kita lihat. Pertama, satu yang pertama, kita hanya perlu menjadikan CEO Cafe ini minuman harian kita. Minima, minumlah satu kotak satu bulan. Boleh ke tidak? Pasti boleh. Ya, hanya satu kotak satu bulan. Semua orang mampu melaksanakannya, mampu mengamalkannya ya. Sebab satu kotak ini pun hanya ada 20 sachet. Kalaupun diamalkan satu sachet sehari, berarti satu kotak pun hanya akan bertahan 20 hari. Okay? So, langkah pertama pastinya semua orang mampu lakukan. Langkah kedua, kongsi kebaikan CEO Cafe kepada keluarga dan kawan-kawan Anda. Taja dan rekrut mereka menjadi ahli seperti Anda. Minima satu orang satu bulan. Mampu ke buat? Pastilah, kecuali Anda tak mahu berbuka mulut untuk berkongsi kebaikan testimoni diri Anda, testimoni kawan Anda. Seperti yang Anda lihat testimoni-testimoni tadi ya. Jadi yang paling penting, kita kena taja dan rekrut mereka dan mereka akan melakukan yang sama. Minimal minum satu kotak satu bulan juga. Okay? Dan seterusnya, langkah yang ketiga, ulang sahaja langkah yang pertama. Langkah yang kedua, langkah pertama minum satu kotak satu bulan. Langkah yang kedua, rekrut satu orang satu bulan. Duplikasikan proses ini untuk 12 bulan. Apa yang berlaku? Maka Anda berpotensi menjana pendapatan 12,280. Satu bulan dan terus meningkat selepas 12 bulan. Siapa mau? Mau ke Anda? Dalam keadaan ekonomi sekarang, Anda tidak akan melihat peluang dan potensi
sehebat ini. Ya, inilah yang sebabnya kenapa Anda harus rebut peluang bersama Cafe Plan 111. Jadi fokus kepada penajaan, kembangkan rangkaian dan bina kuasa gandaan Anda. Lihat ya, Anda bermula pada bulan pertama, Anda akan memperkenalkan kepada satu orang, minum satu kotak, cari satu orang. Beliau juga akan melakukan yang sama pada bulan kedua dan bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Lihat, walaupun bulan kelima Anda hanya menaja 5 orang, tapi lihat apa yang berlaku pada rangkaian Anda. Sudah begini ramai. Dan setiap mereka akan melakukan yang sama untuk proses 12 bulan. Minum satu kotak satu bulan, taja satu orang satu bulan untuk 12 bulan. Jadi inilah yang kita lihat ya. Jika sekiranya Anda minum satu kotak satu bulan, selepas 12 bulan Anda hanya minum 12, 13, 14 kotak satu tahun ya, selepas satu tahun. Dan jika Anda hanya menaja satu orang satu bulan, selepas setahun Anda hanya menaja 12, 13 orang. Tapi lihat gandaan pendapatan ini ya, lihat alangkah hebatnya. Apa yang kita perlu buat? Hanya minum sendiri, kongsi. Minum sendiri, kongsi. Tetapi pendapatan ini sangat luar biasa. Seterusnya, inilah yang kita rumuskan, minum satu kotak satu bulan, taja satu orang satu bulan, semua orang buat, saya buat, kamu buat, semua orang buat yang sama untuk 12 bulan. Maka 12,280 itu menanti kita semua. Alright? Jadi saya ingin berkongsi. Sebab kenapa saya ingin berkongsi tentang testimoni? Ramai orang terlalu banyak tanda soalan. Betulkah? Adakah begini mudahnya bisnis ini dan pendapatan ini mampu dicapai dalam angka yang begitu besar? 5 angka, 12,000 itu 5 angka. Betulkah boleh? Inilah yang kita mahu tunjukkan kepada Anda. Tetapi saya mau Anda faham tentang perkongsian testimoni ini. Bahwa testimoni pendapatan berikut adalah sebagai rujukan sahaja. Bahwa konsep Cafe Plan 111 mampu dicapai oleh semua orang. Keputusan bukanlah tipikal dan berbeza bagi setiap ahli. Bergantung dengan usaha dan kegigihan masing-masing. Rahsia kejayaan Cafe Plan 111, duplikasi yang betul. Okay, tindakan dan susulan yang konsisten dan ikut sistem kerja yang beretika. Ini untuk memastikan Anda bukan hanya mencapai pendapatan ini, tapi mampu untuk kekal, kukuh dan bertahan seperti leader-leader lama kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Okay? Nah, mari kita lihat testimoni yang pertama. Testimoni pertama ini adalah seorang anak muda bermula ya dengan bonus hanya RM68. Ramai orang yang bercakap bila memulakan Cafe Plan ini, mereka terlalu melihat nak cepat ya. Tapi Anda kena lihat adalah kuasa gandaan. Sebab ini adalah rahsia dia, iaitu kuasa gandaan. Walaupun Anda bermula dengan bonus yang kecil RM68, tapi kita janjikan 12 bulan adalah 12,000 jika kuasa gandaan dan tindakan itu berterusan. Alright, ramai di antara kita yang bermula dengan bonus RM16, RM12, RM20. Tapi lihat antara contoh-contoh ini. Tengok, pada bulan pertama RM68, bulan kedua RM146. Apakah makna ini? Kuasa penggandaan. Seterusnya RM2,000 lebih. Seterusnya RM6,000 lebih. Bermaksud kuasa gandaan itu semua orang melakukan yang sama. Jadi sekiranya selepas 12 bulan Anda tidak mampu mencapai 12,000, mencapai 6,000 ini, Anda happy ke tidak? Happy juga. Kerja kita buat apa? Minum kopi, kongsi cerita. Minum CEO Cafe, kongsi cerita. Dapat 6,000 satu bulan. Ini gaji seorang pegawai besar. Ya, jadi inilah keistimewaannya. Sama ada Anda mampu mencapai 12,000 atau tidak, kepuasan itu pasti terasa ya. Sebab terutamanya pada masa sekarang kan, bila ramai rakan-rakan kita yang kehilangan sumber pendapatan. Jadi ini yang kita kongsikan. Testimoni kedua. Oke, tengok. Beliau bermula menerima bonus
20 ringgit sahaja. Siapa sini yang teruja bila terima bonus 20 ringgit? Ramai yang cakap, ah, tak siap lah buat bisnes kopi ni. Bonus 20 ringgit. Bagus lagi, apa tu orang cakap buat bisnes lain. Iya, tapi jangan lihat jangka masa pendek, lihat jangka masa panjang. Kan cafe plan ni kita cakap 12 bulan. Lihat penggandaannya, bulan kedua 193, tetapi bulan ketiga 3,000 lebih. Kadangkala akan berlaku sedikit penurunan. Tengok bulan keempat turun 2,000 lebih. Kadangkala keadaan seperti ini berlaku bermakna apa? Rangkaian anda telah mula melahirkan leader yang juga turut berkembang maju. Jadi anda jangan risau. Seperti yang saya kongsi kepada dalam video saya yang sudah ya. Seperti kita mahu memanah kan. Kadangkala kalau kita mahu memanah, kita kena undur ke belakang untuk pecut ke depan yang lebih jauh. Sebab lihat apa yang berlaku pada bulan kelima. Itu dia. Inilah kuasa gandaan Cafe Plan 111. Seterusnya, meningkat lagi. Ya, beliau ni mencapai 12,000 ini setelah 10 bulan menjalankan Cafe Plan 111. Jadi soalannya, mampukah Cafe Plan dicapai? 12,000 tu dicapai kurang daripada 12 bulan? Jawapannya pasti. Ya, because rakan kita ini mencapainya dalam masa 10 bulan. The more you do, the more you get. Okay? Kuasa gandaan bergantung dengan usaha anda sahaja. Lihat testimoni ketiga ini. Bermula dengan bonus pertama RM194. Tetapi penggandaan berlaku pada bulan kedua RM980, bulan ketiga RM3,000 lebih, bulan keempat RM5,000 lebih, bulan keenam RM6,000 lebih. Mau tengok lagi? Ha. Terus meningkat. Dan terus meningkat. Dan terus meningkat. Leader ini pula mencapai angka lebih 12,000 dalam masa 8 bulan menjalankan Cafe Plan 111 ini. Sebab itu, fokus 12 bulan buat gandaan tindakan, pengenalan, perkongsian dan susulan yang baik sahaja. Nah, selepas kita lihat ini, ada lagi yang bertanya. Sebab kadangkala orang tak sabar kan? Kebanyakan orang tak sabar. Iyalah, saya ni kan contohnya, saya ni kan kehilangan pekerjaan. Dalam masa 1-2 bulan ni, gaji lama saya masih mungkin ada simpanan yang saya boleh bertahan. Bolehkah Cafe Plan 111 ini memberi saya pendapatan yang lebih cepat untuk menggantikan pendapatan saya yang hilang? Bolehkah tidak? Mari kita lihat. Testimoni ini menunjukkan bahawa jika anda serius melakukannya dengan bersungguh-sungguh, fokus tindakan promosi dan susulan, semuanya mustahil. Oh, ini rakan kita tadi, pendapatan ketiga telah meningkat pada bulan ke-12. Ini testimoni kita lihat. Bulan pertama, 4,000. Bulan kedua, 4,600. Bulan ketiga, 7,000. Bulan keempat, 11,000. Bulan kelima, berapa? 12,000 ringgit. Bermaksud inilah hebatnya kuasa gandaan. Kalau anda menggandakan, anda tak cari satu orang, anda cari ramai orang. Anda tak minum satu kotak kopi, anda minum dua kotak kopi. Sebab tak cukup pun kan? Dan anda tidak hanya amalkan CEO kopi, anda amalkan Lingzi, anda amalkan penggunaan produk-produk harian. Inilah kuasanya. Kuasa gandaan daripada pengamalan produk, daripada rangkaian anda. Sebab itu, fokus sahaja pada kuasa gandaan. Gandakan usaha anda juga. Dan apa yang berlaku seterusnya? Dalam masa 5 bulan mencapai 12,000. Apa yang berlaku? Lihat. Okay. Ini adalah berlaku pada bulan tahun lalu, bulan Mac. Okay. Ini adalah pada bulan ke-6. Okay, seterusnya, ini adalah pada level diamond. Ya, beliau mencapai pendapatan 34,000 satu bulan. Dan selepas itu, ini dia, 43,000 bermula dengan
secawan kopi yang dikongsi kepada ramai orang. Dan ini adalah pencapaian double diamond. Ya, selepas 12 bulan. Lihat ya, kita cakap 12 bulan menjana 12,200. Tapi lihat kuasa gandaan itu. Tengok selepas 12 bulan, bukan 12,000, 43,000. Bergantung dengan tindakan Anda. Ya, jadi fokus pada tindakan Anda. Kunci untuk membina momentum adalah duplikasi yang betul. Belajar tentang produk, tentang plan pemasaran, dan belajar untuk mengajar ahli-ahli rangkaian Anda supaya proses duplikasi itu akan berlaku. Membina rangkaian ahli yang ramai untuk mampu mendapat PV dan pendapatan yang stabil. Ya, ini yang memberikan kuasa gandaan. Jangan membeli PV. Ini yang selalu berlaku bila orang rasanya mau cepat tapi mereka tidak buat dengan cara yang betul. Mereka membeli PV pula, okay? Mereka pembelian pula, kemudian menyimpan stok banyak-banyak. Ini semuanya salah. Salah, okay? So ingat, buat cara yang betul. Menjalankan perniagaan ini dengan jujur dan mematuhi etika syarikat. No discounting, no cross line selling. Ya, kita kena beretika. Kekalkan integrity kita ketika menjalankan perniagaan ini. Hadiri semua acara. Okey, tapi sebab kita sekarang ni masih dalam tempoh PKP kan? PKP. Macam tu. Okey, kita masih dalam era pandemik ini. Kita unfortunately tidak dapat buat acara OPP, cafe party dan training secara berkumpulan, maka inilah yang push kami untuk membuatnya secara FB Live untuk anda semua. Okay? Jadi saling menghormati dan saling bekerja sama. So tidak dapat buat berkumpul, buatlah secara maya, yaitu FB Live, secara WhatsApp, secara Zoom meeting dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil, ya. Tindakan yang konsisten dan susulan yang konsisten mampu merealisasikan sasaran dan impian kita semua. Okay, so ini antara yang sebelum ini aktiviti-aktiviti yang kami telah lakukan. Ya. Walaupun sekarang ini kita tidak mampu melakukannya, tetapi buatlah secara FB, online, training dan sebagainya. Alright. Seterusnya, rumusannya kenapa kita mahu menjalankan bisnes bersama Shuang Hor, syarikat yang kukuh lebih 33 tahun setakat tahun ini, syarikat yang stabil, mempunyai taman penanaman Lingzi terbesar di dunia dan memiliki R&D, ya, produk yang berkualiti tinggi. Ah, jangan cakap banyaklah kan, nampak sudah testimoni tadi tu, hanya minum kopi pun sudah memperlihatkan luar biasanya, apalagi jika amalkan Lingzi-nya. Okay, jadi anda boleh lihat inilah potensinya. Plan pemasaran yang mantap. Plan pemasaran ini terbukti dengan apa? Yang anda lihat testimoni pendapatan, ya, bahwa orang-orang biasa mampu menjadi luar biasa. Rumusannya kenapa sekarang kita ada strategi Cafe Plan 111. Cafe Plan 111 ini sebenarnya pencetus minda mengatakan bahwa tidak ada orang yang terkecuali tidak mampu melakukan bisnes ini. Semua orang mampu berjaya. Alright? Perkembangan momentum masa kini yang sangat meroket, anda harus sertai kita. Platform terbaik untuk merealisasikan impian anda. Bagi anda di luar sana yang belum menjadi ahli, segeralah mendaftar kepada orang yang berkongsi video ini dan share kepada anda dan tag kepada anda. Hubungi mereka untuk segera mendaftar. Sangat mudah, hanya RM61 pendaftaran ahli dan anda mendapat satu kotak CEO Cafe. Hanya 61, potensi mendapat 12,000, okey? So, jangan berfikir lagi, jangan berlengah lagi, bertindak segera. Alright. Jadi saya ingin memperkongsikan bahwa kita ada satu cara dalam keadaan sekarang yang susah, pergerakan kita masih terhad pada kawasan-kawasan tertentu, memudahkan dan mengatasi masalah kutipan wang, masalah hantaran produk, berdaftarlah menggunakan sistem ARO. Minimal 2 kotak sahaja, pos percuma seluruh Malaysia. Anda hanya duduk diam-diam goyang kaki. Kopi anda sampai dengan selamat ke rumah anda. Ya, dan ini juga bagi anda usahawan akan memberikan anda jaminan PV, ya,
dan memberi jaminan pendapatan kepada Anda. Jadi bagi mereka yang sudah ahli, belum lagi mendaftar ARO, daftarlah hari ini. Pendaftaran adalah percuma. Sila hubungi leader-leader Anda. One cup of coffee can change a life. Inilah kisah CEO Cafe. Cafe Plan 111 mampu merubah orang-orang biasa menjadi luar biasa. Hebat kan? Jadi bagi Anda, jangan lagi berpikir panjang. Anda kena harus bertindak. Get back. Okay? So, untuk ini saya ada special session untuk berkongsi satu topik yang sebenarnya sangat hangat, yaitu mengenai kesan terhadap COVID-19 kepada ramai orang di luar sana ya. Jadi kesan ini sebenarnya kita boleh manfaatkan sepenuhnya dengan menggunakan Cafe Plan 111. Bagi Anda yang sebenarnya terkesan akibat COVID-19 ini, sila dengar baik-baik. Ini mungkin adalah jawaban kepada doa Anda, harapan dan impian Anda untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga Anda, untuk memberi Anda peluang menjana pendapatan dengan cara yang sangat mudah, sangat ringkas dan terbukti seperti yang saya telah kongsikan tadi. So, untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput pasangan saya, JD Hermes, untuk memperkongsikan topik seterusnya. Dipersilakan. Okay, you just click. Hai, oke, apa kabar semua? Oke, sebelum kita berpisah pada malam ini, terima kasih kepada Anda semua yang mengikuti live streaming kami pada malam ini. So, sedikit perkongsian daripada saya ya, berkaitan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19 ataupun sekarang ini PKPP ya. Jadi, amat menyedihkan ramai yang terkesan dengan keadaan ini, yang mana keratan akbar yang kamu nampak sekarang ini yaitu kesan daripada virus COVID dan PKP, hari pekerja, yang mana sambutan hari pekerja pada tahun ini sangat-sangat menyedihkan, yang mana ramai pekerja yang dipotong gaji dan yang paling menyedihkan lepas itu diberhentikan kerja. Jadi Jidi Mariani sudah berkongsi tentang satu peluang yang amat luar biasa yaitu KP Plan 11 dan produk yang sangat hebat. Dan yang menyedihkan lagi, seperti dalam keratan akbar berita hariannya, kira-kira 520 ribu rakyat Malaysia diberhentikan daripada kerja. Jadi bayangkan, ini satu situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi sekarang ini inilah peluang yang mana telah dikongsikan oleh Jidi Mariani tadi. Dan seterusnya, hari ini berita yang saya baca tadi, pagi tadi, ini satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, yang mana Syarikat Penerbangan AirAsia telah mengurangkan pekerja mereka, dan di Kota Kinabalu sendiri 50 orang pekerja daripada AirAsia diberhentikan kerja. Kalau saya baca di sini 50 lead of AirAsia staff lock out for last time. Jadi seperti mana yang kamu nampak dalam gambar ini, tangisannya antara pekerja yang telah diberhentikan, dan yang kalau kita lihat juga di situ nampak pekerja itu mengantar baju mereka yang mereka pakai selama ini semasa bekerja dengan AirAsia, pulangkan balik baju tersebut. Bayangkan keadaan macam ini. Jadi bayangkan juga kalau mereka ini adalah Anda dan juga keluarga Anda ya. Dan satu lagi, apa tindakan kita dengan keadaan macam ini ya? Karena tren hilang kerja dijangka naik 200%. Ini sangat mengejutkan. Kita boleh bayangkan apa yang berlaku kalau kita tidak bertindak dari sekarang. Jadi satu solusi untuk mengatasi masalah ini ialah yang dikongsikan oleh Jidi Mariani, yaitu pelan satu-satu yang sangat mudah ya. Jadi terpulang pada Anda, pikir-pikirkan peluang yang ada pada sekarang ini. Oke? Dan kita memikirkan tentang orang yang hilang pekerjaan. Bagaimana pula dengan graduan yang setiap tahun puluhan ribu graduan yang menjadi penganggur, dan bagaimana mereka nak cari peluang pekerjaan sedangkan ramai lagi orang yang telah diberhentikan pekerjaan lebih berpengalaman daripada mereka.
Jadi untuk mencari peluang pekerjaan ini sebenarnya sangat-sangat sukar bagi graduan yang baru. Jadi saya menyeru kepada Anda semua, terutama yang belum menyertai perniagaan Shuangho, pikir-pikirkan sebab peluang perniagaan bersama dengan Shuangho ini sudah terbukti, telah ditunjukkan oleh diri mereka tadi, income yang betul-betul memberikan satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Jadi hari ini kami berkongsi dengan niat kami yang baik, bukan untuk tim kami saja seperti mana yang selalu kami katakan, tetapi Anda semua di luar sana yang mengalami ataupun terkesan dengan COVID-19 dan juga PKP yang sedang kita alami sekarang ini. Jadi saya bawa Anda renung benar-benar keadaan yang sekarang ataupun situasi yang kita hadapi, kongsilah pada ramai orang sebab peluang ini betul-betul sangat luar biasa ya. Jadi pada malam ini setakat ini saja perkongsian kami, dan video seterusnya akan kami akan kongsikan. Dan yang paling penting sekarang ini, Anda telah share, dan sesiapa yang baru mendengar perkongsian ini, hubungi orang yang share pada Anda. Jangan hubungi dengan kami sahaja. Hubungi orang yang share kepada Anda dan orang yang terdekat dengan Anda tentang perkongsian pada malam ini. Jadi, setakat ini saja, kita jumpa lagi di masa akan datang dan di pertemuan akan datang dan seterusnya. Video-video yang kami kongsikan dalam FB ataupun di mana-mana yang kita nampaklah. Okay? Jadi, sekian saja perkongsian kami. We grow great by dreams. Thank you very much and we love Shuangho. Bye-bye. Subscribe, press like, I see you next time.